Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nabiyyina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sesudahnya Nabi Faidil Iman ini, wajah mereka kembali alaih dua hina bil ma'rifati wa minna ala syahadati bi sabirik inna karimal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik sekalian, untuk barakahnya majlis kita, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki hadis yang ke-81 dalam kitab Bulughul Maram dalam syarah Ibaratul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tagawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddasa fa innallaha yamkutu 'ala dhalika." Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakkar wa Ibnu Qattan wa huwa ma'na. Ini tulisannya remang-remang. Tidak kelihatan. Dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang, ada dua orang laki-laki yang buang air besar, maka hendaklah keduanya saling menutupi. Jangan saling melihat atau saling terlihat. Wala yatahaddasa, dan juga jangan sampai keduanya saling bicara atau ngobrol. Fa innallaha yamkutu 'ala dzalika, karena Allah Subhanahu wa taala murka atas yang demikian. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Sakkan dan Ibnu Qattan. Meskipun hadis ini sebut hadis yang maklum. Gimana penjelasan umumnya? Al-Islamu dinul haya'i wal muru'ah. Islam itu adalah agama yang menanamkan rasa malu dan menjaga kehormatan diri. Bal dinul ijtima'iyah al-musla, dinul hayatil ijtima'iyatil musla. Bahkan Islam itu merupakan agama ideal, agama apa, percontohan bagaimana kehidupan sosial kemasyarakatan. Bahwa yanha an kasfil aurati wan nadri ilaiha. Di antaranya apa? Yaitu agama ini melarang membuka aurat-aurat, wan nadhar, dan memandang ilaiha kepada aurat tersebut. Wa ta'arud nidhalika, dan menampakkan aurat tersebut bil istima'i hala qadul haja, yaitu ketika bersama, ketika ada beberapa orang, halati qadul haja, pada saat buang haja. Wa karahiyatul kalami hala dhalika, dan juga dimakruhkan untuk berbicara saat buang hajat. Tarafu'an binafsihi anitasabuhi bilhayawanati, sebagai upaya untuk mengangkat harkat dirinya itu jangan sampai menyerupai binatang. Wallahu yaghdhabu lidzalika asyaddul ghadab, dan Allah marah apabila ada orang yang buang hajat dengan cara seperti itu. Jadi ada dua larangan dalam hadis ini. Yaitu apa? Yang pertama, kalau
berada dalam satu tempat, sehingga yang buang hajat itu lebih dari satu orang, dua atau tiga orang terlebih, maka jangan sampai saling tahu auratnya. Dan yang kedua, jangan sampai saat buang hajat itu disambil dengan bicara, apalagi sampai nyata haddasa, sampai kemudian saling saut menyaut, ya, ngobrol. Ya. Baik. Taghawata rajulani kharaja liqadil hajah fil khala. Maksudnya taghawata artinya buang hajat di tempat yang sepi. Wa taqyidu birrajulaini kharaja makhrajal ghalib. Maksudnya dua, disebut dua laki-laki itu maksudnya hanya untuk umumnya saja. Bermaknanya bisa dua orang perempuan juga masuk juga di situ, laki sama perempuan, laki dengan anak-anak, perempuan dengan anak-anak. Itu semuanya termasuk di dalam larangan hadis tadi. Al-mar'atani wa rajul wal mar'atu wa subyu wal rajulu wa subyu wal mar'atu. Ini termasuk yang terkena larangan. Falitawara yakni yastatir. Itu supaya menutup auratnya. Yada haddasa yatakallama hala tawutihima. Maksudnya berbicara pada saat mereka sedang buang air. Yamkutu yani yagdobu asyadu ghadab. Yamkutu maksudnya marah, dengan marah yang amat sangat. Baik. Bagaimana fikisnya fikih hadis ini? Pertama, wujubu satril aurah. Wajib menutup aurat. Nah, di sinilah kita agak ada masalah misalnya ya. Agak ada sedikit masalah kalau kita buang air besar atau bahkan buang yang kecil di toilet umum ya. Seperti yang kita mungkin pernah jumpai dan mungkin juga kita memanfaatkannya misalnya ketika kita BAK di bandara ya, atau di stasiun atau di terminal, biasanya urinoirnya, toilet yang untuk kencing itu biasanya pertama berdiri, yang kedua penutupnya itu minim banget, bahkan banyak yang tidak pakai penutup, baru-baru aja ada beberapa saja yang sudah penutupnya, penutupnya juga itu tidak sempurna ya, belum bisa membuat kita nyaman, karena kita kalau misalnya menoleh ke sebelah ya kelihatan kemaluannya. Jadi memang masih, tapi masih mending dibandingkan dengan sebelumnya yang sama sekali tidak ada pelindungnya sama sekali. Ya, harusnya sampai tinggi ya, setidaknya mungkin sampai ketika kita berdiri itu nggak mungkin kita bisa melihat kemaluan sebelah kita. Nyatanya masih bisa gitu ya. Apalagi juga misalnya karakter dari toilet-toilet itu biasanya atas terbuka, artinya ada rongga, bawah juga ada rongga. Sehingga ini juga membuat kurang bisa privasi ya. Kurang bisa nyaman ya ketika buang air, qadul hajah itu ya. Jadi satrul aurah ini dikembangkan bukan cuman yang bersangkutan menutup auratnya, tetapi jambannya atau WC-nya atau kamarnya, tempatnya itu juga terkondisi untuk membuat aurat kita tertutup, nah, gitu ya. Karena bagaimana menutup aurat ketika BAK misalnya, kan nanti ngompol jadinya kalau betul-betul ditutup auratnya, gimana caranya? Kan nggak mungkin. Namanya kencing, mesti auratnya dibuka. Nah, berarti apa? Aurat di sini ada aurat pada, yang melekat pada orangnya atau manusianya, dan aurat yang hendaknya diciptakan oleh fasilitasnya. Sehingga kemudian apa? Kemudian meskipun aurat terbuka oleh yang bersangkutan, tetapi yang lain tidak akan bisa melihatnya. Ya memang yang sempurna adalah kamar, artinya ya kamar mandi ya. Sehingga betul-betul terjaga auratnya. Tetapi mungkin pertimbangannya banyak memakan tempat dan sebagainya, sehingga akhirnya khusus untuk buang air kecil biasanya tidak direkomendasikan di tempat tersebut untuk menggunakan kamar mandi, tapi cukup dengan urinoir seperti itu. Ini bagian dari PR ya, PR bagaimana supaya
tempat-tempat umum itu supaya layak bagi kaum muslimin untuk menyempurnakan agamanya atau ibadahnya, gitu ya. Ini bagian dari PR ya. Tidak harus semuanya tertampung, tetapi insya Allah andaikan seluruh bandara di Indonesia ini misalnya atau di dunia ini semuanya menerapkan toilet yang menutup aurat, ya tidak ada yang bisa, tidak ada yang terganggu agama apapun, ya peradaban manapun, ketika ada fasilitas umum yang bisa terjaga, terlindungi auratnya, kehormatannya, saya yakin tidak ada yang menentangnya. Sebaliknya kalau kemudian fasilitas umum misalnya untuk toilet itu adalah ternyata terbuka, maka sebagian besar kaum muslimin, ya kaum muslim pasti tidak akan merasa nyaman, ya kan, karena merasa terbuka atau terlihat auratnya. Itulah salah satu keunggulan dari agama Islam atau syariat Islam, di mana ketika diterapkan itu umat lain tidak akan terzalimi atau terganggu kepentingannya, bahkan mungkin juga akan ikut terbantu dengan penerapan beberapa adab-adab dalam Islam. Baik. Fikih hadis yang kedua, karahatul kalami waqta qada'il hajah, yaitu makruh berbicara saat qada hajahnya. Hukumnya makruh. Ini kan adabnya. Tapi untuk yang pertama, satrul aurah itu wajib. Wujubu satril aurah, wajib menutup aurat. Tetapi untuk bicara itu statusnya bukan wajib, tetapi bukan haram, tapi apa? Makruh. Jadi dimakruhkan berbicara saat qadul hajah, saat buang hajah. Li'anna dhanika sawabun li suhtillah, karena hal ini menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah SWT. Walihada tarakan nabiyu ratta salami ma'kaunihi wajiban lima marro lamma marro bihi rajulan wassalamualaihi wa'wa yabulu. Karena itulah pada kesempatan yang lainnya Nabi Muhammad SAW itu pernah tidak menjawab salam, padahal dalam Islam menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Karena apa? Karena waktu itu lewat seseorang dan waktu itu dia mengucapkan salam, dan saat orang yang lewat itu mengucapkan salam, Nabi pas sedang kencing, wa yabul. Wa ta'lilu bi maktillah yadullu ala tasdidi syari' fi dzalika. Jadi tentang makruhnya berbicara itu, ini bagian dari adab ya, etika qada'ul hajah, ya buang hajat itu seperti itu. Nah, tentu saja kita berusaha untuk bagaimana bisa mengamalkan dengan baik atau menjauhkan diri dari tahadas, ya, bicara saat buang air besar. Adapun kalau kemudian orang itu melakukannya, yaitu bicara, ngobrol saat buang air besar, maka ini mendatangkan murkanya Allah SWT. Menunjukkan apa? Yadullu ala tasdidi syari' fi dzalika, menunjukkan betapa pembuat syariat ini menganggap ini hal yang sangat penting. Jangan sampai, meskipun tidak sampai tingkatan haram, jangan sampai dilakukan, ya. Ditahanlah kalau mau ngomong setelahnya atau sebelumnya gitu. Baik. Itu hadis yang ke-81. Jadi sekalian kita perlu siarkan gitu ya, perlu kita populerkan adab Islam dalam buang hajat ini supaya menjadi tradisi atau kebiasaan yang baik di umat ini, ya. Karena saya masih sering menjumpai begitu ya di tempat-tempat umum ya, gitu, sambil BAB itu sambil ngobrol ya, sambil bangkang ketawa-ketawa, kemudian saut menyaut ya, kemudian juga aurat terbuka ya. Ini semuanya bukanlah adab Islam yang baik, ini perlu kita sesuaikan ya.
Baik, hadis yang berikutnya hadis yang ke-82. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yamassanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Wa la yatamassahu min al-khala'i bi yaminihi. Wa la yatanafasu fil ina'i." Muttafaqun alaihi. Walaqtu li Muslim. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian menyentuh, janganlah salah satu di antara kalian itu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya saat dia itu kencing." Jadi kencing itu bagi sekalian, ya, khususnya bagi bapak-bapak, bagi laki-laki, itu jangan sampai memegangnya menggunakan tangan kanan, tapi kemudian tangan kiri. Itu adab, di antara adab qatul hajah yang ada dalam hadis ini. Satu. Yang kedua, wala tamassau min al-khala'i bi yaminihi, dan juga jangan sampai istinja atau membersihkan selesai buang hajat itu dengan tangan kanannya. Jadi ketika kencing juga menggunakan tangan kirinya, ketika bebersih istinja juga menggunakan tangan kirinya. Dua. Wala tanafasu fil ina, ketambahan yang ketiga ini walaupun enggak ada hubungannya dengan qatul hajah, tetapi ini juga adab yang penting. Itu apa? Janganlah salah seorang di antara itu meniup di dalam bejana. Maksudnya misalnya kita mau minum, karena minumnya panas, kemudian kita apa, tiup di apa kok di supaya dingin lah gitu. Itu bagian dari larangan dalam agama kita. Itu sebagaimana ya, jangan sampai kita meniupnya. Ini hadis Sahih Muslim dan Sahih Al Bukhari. Yang kita baca tadi adalah Sahih Muslim. Bagaimana penjelasan secara umumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursidu ashabahu al-mu'minina wa yudulluhum ala ba'di adabiddini al-matini. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membimbing kepada sahabat-sahabatnya yang beriman itu dan menunjuki kepada mereka sebagian dari adab-adab agama yang demikian kokohnya. Nahahum an masjidah karib yamini. Nabi melarang kepada kaum muslimin untuk memegang atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Wa an istinja'i biha, dan juga larangan Nabi istinja menggunakan tangan kanan. Sebagai apa? Takriman laha an mubasharatil adwi. Sebagai bentuk kemuliaan atau pemuliaan baginya itu dari sentuhan dengan anggota badannya, alladhi huwa majrir najasat, yang itu bersinggungan langsung dengan benda atau barang-barang najis. Maka uni yuzamilu biha ta'amahu wa syarabahu, padahal dia itu biasa untuk makan minum itu menggunakan tangan kanan. Wanahum an tanafusi fil ina'i. Jadi maksudnya itu hubungannya dengan urusan mengapa jangan sampai misalnya kencing memegang dengan tangan kanan, termasuk istinja kenapa dilarang dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu yang asumsinya yang selalu dipakai untuk makan dan minum. Sehingga ya kalau punya perasaan ya mesti akan risih kalau itu dilakukannya. Ya, gimana kalau nggak risih? Ya berarti hatinya lagi sakit.
bagaimana tidak merasa risih, apa yang biasa dipakai untuk masuk ke mulut maka minum malah kemudian dipakai untuk cebok, misalnya seperti itu. Gimana kalau kidal? Nah, kalau kidal selama masih bisa menggunakan tangan kanannya walaupun tidak nyaman atau melihat tangan kiri, ya tangan kiri tetap dipakai sebagai kaidahnya. Asalkan memang biasanya makanya menggunakan tangan kanan meskipun dia kidal gitu. Wa nahahum 'an tanaffusi fil ina. Nabi juga melarang bernapas pada bejana, meniup. Kenapa? Li'annahu man fa'ala dawab, li'annahu min fi'li dawabi, karena ini salah satu dari perbuatan binatang. Bawufan min ayyu khalital ma'a al-bikharu al-bikharu as-sa'ida min ma'datihi. Juga khawatir nanti bercampur air tersebut dengan nafas ya, atau udara, uap ya, yang berasal dari perutnya. Kalau di meniup itu berarti ada mungkin gas atau apa yang keluar berasal dari perutnya. Fiyusidul ma'al ladhi huwa jawharu syafafin latifin, yang nanti akan merusak air, yang air itu secara apa hakikatnya kan jernih ya, sangat jernih. Sangat jernihnya itu ya talawawna bilawni ina'ihi, yaitu apa warnanya mengikuti warna wadahnya. Fayu'afu asyaribu maistabdiru, maka itu akan membuat tidak nyaman untuk minum ya, atau bahkan mungkin akan merasa ada jijiknya. Fal hadisu min qawaidil adab, dan di sini termasuk bagian dari kaidah-kaidah adab Islam dalam qada'ul hajah, yaitu buang hajah. La yamassanna dalam bahasa tadi maksudnya annahyul karoha, ini maksudnya larangan yang tidak sampai makruh ya, tapi hanya tidak sampai haram tapi hanya makruh. Bahwa irsadun wa tarbihun, ini artinya apa ya, bimbingan dan peringatan ya. Jadi ya apa boleh boleh, tapi afdolnya apa, jangan memegang kemaluan menggunakan tangan kanan termasuk istinjanya. Ya tamasau tamasuh fil asli imraru yadi wa nahwiha ala syai' bal muradu bihi huna al istinja. Ya tamasah maksudnya adalah istinja. Ya tanafasu yakhruju nafasahu fil inna'i inda syurbihi. Ya tanafas maksudnya adalah mengeluarkan nafasnya pada bejana saat minum. Baik, tiga hadisnya. Pertama, adabul khala'i wa syurbi. Dalam hadis tadi ada adab-adab ketika buang air besar maupun minum. Itu apa tadi? Yang pertama, jangan sampai menggunakan megang pakai tangan kanan. Dan yang kedua apa? Yang kedua, istinja juga jangan memakai tangan kanan. Tentang minum, itu apa tadi? Adabnya, jangan sampai kita meniup menggunakan nafas kita terhadap yang akan kita minum. Kedua, wal muhafadhatu 'ala nadhafah. Ini juga pelajarannya bagaimana agama ini memelihara atau menjaga agar tetap dalam kondisi bersih atau suci. Yang ketiga, fadlul yamini wa takrimiha an masima fihi adha. Keutamaan tangan kanan sebagai bentuk pemuliaan dari menjatuh sesuatu yang isinya tidak baik. Walau rubama ya tatakaru inda tanawunihi at-ta'am ma basharathu bi yaminahu min al-adha. Karena ya bisa jadi
ketika dia makan minum, ini dia ingat ketika BAB atau BAK dia gunakan tangan kanannya, sekarang dia pakai untuk makan dan minum. Itu contohnya. Yang keempat, masru'iyatu tanaffus kharijal inna'i halata syurbi thalasan. Disyariatkannya bernapas di luar bejana gelas misalnya tatkala minum sebanyak 3 kali. Kenapa? Li'annahu law syariba al-ma nafasan wahidan la'adda dzalika ila maradihi bil kabadi kama ja'a fil hadis al-kubad min al-abi. Ya, sebagaimana seandainya ya, maksudnya sisi negatifnya kalau seseorang itu minum dengan minum air misalnya dengan satu napas ya, sekali napas begitu, maka itu dikhawatirkan, disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu apa, al-kubadu minal abbi ya. Penyakit ulu hati ya. Penyakit ulu hati al-kubad itu disebabkan minal abbi, disebabkan karena meneguk minum sekali teguk. Meskipun kita ini misalnya kehausan ya, jangan sampai satu gelas itu satu napas ya. Gluk, sampai habis gitu. Meskipun bisa, tapi itu tidak sesuai dengan sunnah ya. Sunnahnya apa? Ya satu teguk ya, berhenti satu teguk berhenti gitu. Atau minimal berapa? 3 kali nafas dalam satu kali minum. Baik. Itu yang ke-82. Yang ke-83, hadis yang ke-83 masih tentang qadha hajat. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila qiblata bi ghaitin aw bawlin aw an nastanjia bil yamini aw nastanjia bi aqalli atau bi aqalla min salasati ahjarin aw astanjia aw an nastanjia bi raji'in aw admin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh baginda Rasulullah ya, telah melarang kita semuanya, melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar maupun buang air kecil. Dilarang menghadap ke kiblat. Awan nastanjia bil yamini, atau kami juga dilarang untuk istinja menggunakan tangan kanan. Aw anastanjia bi aqalla min salasati ahjarin, atau Nabi juga melarang kami untuk istinja menggunakan kurang dari 3 batu kalau menggunakan batu. Aw anastanjia bi raji'in aw admin, atau Nabi juga melarang kami semuanya untuk istinja menggunakan kotoran binatang misalnya yang sudah kering, atau aw admin, atau menggunakan tulang. Hadisnya riwayat Muslim. Lanjut ke ayat hadis yang ke-84. Wa li sab'ati annabi ayyuba radhiyallahu anhu fala tastanbidu al-qiblata wala tastabiruha bi ghaitin aw bawlin walakin syarriku aw gharribu. Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Ayyub Anshari radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah kalian itu menghadap kiblat, dan jangan pula membelakanginya apabila buang air besar maupun buang air kecil, tetapi ke arah timurlah atau ke arah baratlah. Ini Al-Bukhari dan Muslim. Ini juga etika yang luar biasa ya. Nabi sampai sedetail ini di dalam menuntun kaum muslimin membangun adab atau etika yang bagus ya. Ini saya kira istimewa ya. Agama ini bukan hanya membahas hal yang besar yang menyangkut negara, menyangkut dunia, peradaban dunia, tapi juga menyangkut
ya, membahas hal yang sangat teknis seperti ini sebagai bagian dari kesempurnaan ajaran agama Islam. Baik. Bagaimana makna umumnya? Yu'allimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab qada'il hajah kama ya'muruna bita'zimi sya'irillah. Nabi SAW mengajarkan kepada kaum muslimin adab qada'il hajah sebagaimana beliau memerintahkan kepada kami untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Fala yastaqbilu qiblah wa yastadbiruha man yuridu qada'il hajah. Maka Nabi melarang menghadap kiblat atau membelakanginya bagi orang yang ingin buang hajat. Wala istanji biyaminihi siyanatan laha, dan juga jangan sampai istinja menggunakan tangan kanan sebagai bentuk menjaga kehormatannya. Wala istanji biaqalla min salasati ajar, dan juga jangan sampai istinja itu kurang dari 3 batu. Walastanji birroji, dan juga jangan sampai istinja menggunakan kotoran. Li anna adza fi nafsihi, karena itu pasti enggak nyaman bagi dirinya. Pakai apa ya yutahhiru ghairahu. Bagaimana kalau dipakai untuk membersihkan, mensucikan yang lainnya. Wala bi adzam, dan juga jangan sampai beristinja dengan menggunakan tulang. Kenapa? Li annahu mat'umun mat'umul jinni, karena tulang itu makanannya jin. Wala bikulli mutaramin syar'an, dan jangan sampai menggunakan apapun yang diharamkan secara syar'i. Fajazallahu anna hadzal mu'attib khairul jazai wa yas'ada man ittaba'a adabahu wa hadiyahu. Semoga Allah membalas kepada kita semuanya atas yang memberikan tuntunan adab seperti ini, yaitu baginda Rasulullah SAW, dengan sebaik-baiknya balasan ya, dan semoga diberikan kebahagiaan bagi yang mengikuti adab-adab Islam semoga petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana fikih hadisnya? Pertama, al-man'u menastikbali al-qiblati pasti debariha waktu qada'il hajah fil khala. Itu larangan menghadap kiblat dan membelakanginya tatkala qada'ul hajah di tempat buang air. Maksudnya di tempat yang khala, yaitu sepi dalam keadaan terbuka. Enggak ada dinding maksudnya. Dilarang menghadap kiblat atau belakanginya kalau tidak ada sekat apapun, misalnya di padang pasir gitu ya. Amma fil bunyan fala ba'sa, adapun kalau misalnya di ruangan, di bangunan seperti kamar kecil, toilet yang bentuknya adalah kamar yang dari 4 penjuru tidak ada yang terbuka sama sekali, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ya, mengapa menghadap atau membelakangi kiblat ketika tempatnya itu adalah tertutup. Makanya kalau ada kita pernah dengar keterangan, sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan syariat, sebaiknya jamban atau kloset itu jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Walaupun itu tidak sampai tingkatan makruh, tingkatan haram, tapi cukup makruh saja. Karena apa? Karena sebenarnya tatkala jamban atau klosetnya itu di tempat yang tertutup, maksudnya adalah kamar, itu sudah tidak terkena larangan apa-apa lagi. La ba'sa, enggak apa-apa. Wa hadza madzhab Malik wa Syafi'i, ini adalah madzhabnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jam'an bain ahadits man'i wal jawaz, yang berusaha memadukan antara hadis yang sifatnya larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat dan hadis yang al-jawaz, yang memberikan kebolehan untuk menghadap kemanapun termasuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ini menurut madhab Maliki dan madhab Asy-Syafi'i. Wa indal imamaini Abi Hanifah wa Ahmad yuhram al-istiqbalu fil qada'i wal bunyan,
fi muhtaril riwayataini anhuma akhdan bi umumi ahaditsa annahi. Adapun mazhab dua yang lainnya yaitu mazhab Hambali dan mazhab Hanafi itu berpendapat diharamkan menghadap kiblat dalam qadul hajat, baik itu di tempat terbuka maupun di bangunan. Dasarnya apa? Sama dua hadis yang nampak bertentangan tersebut. Terus bagaimana kok memilih untuk meskipun dalam kondisi tempat yang tertutup itu tetap diharamkan dalam ahdan bi umumi hadis anna, karena berpijakan pada keumuman hadis tentang larangan menghadap atau membelakangi kiblat. Karena enggak disebutkan apa? Apakah tertutup apakah tidak. Nah, di sini supaya kita paham ya bahwa dalam bab ini ada dua pendapat, satunya kalau tertutup maka menjadi hilang larangannya. Satunya lagi meskipun tertutup larangan tetap berlaku. Ini petanya begitu ya. Yang kedua, at-tasriku wa taghribu bin nisba liman fil madinah amma ghairuha fa bihasbi. Tentang apakah menggeser ke timur dikit atau ke barat sedikit itu berkaitan dengan kalau dia itu di Madinah. Ya, karena supaya terhindar dari menghadap kiblat atau belakanginya berarti harus ke timur atau ke barat. Karena apa? Arahnya selatan utara atau utara selatan. Adapun di tempat lainnya ya seperti kita berarti jangan malah timur barat tapi harus utara selatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masru'iyatul istinja bil hijarah, yaitu diperbolehkannya, disyariatkannya istinja menggunakan batu. Wa misluha kullu muzilin, dan sejenisnya, sejenis batu, yang penting fungsi menghilangkan najisnya tercapai. Wa kam yati ajza'iha wa ya salah satu salasun aw hajarin di salah si atraf inda syafi'ah wa hanabiyah. Adapun media untuk istinja itu ya itu atau pelaksanaannya itu mestilah tiga kali istinja, tiga kali boleh dengan menggunakan batu yang agak besar kemudian nanti bisa dipakai di tiga sisi dari batu itu. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Adapun dalam mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, bisyarti al-inqai, yang penting itu adalah bersih dari najis. Walau bihajarin wahidin, meskipun hanya dengan menggunakan satu batu. Wal itaru mustahabun, tetapi kalau kebutuhannya lebih dari satu, maka jumlah ganjil itu lebih disukai. Nah, di sini media terserah ya. Bisa cair, bisa air, misalnya bisa batu, bisa tisu dan sebagainya. Yang keempat, anayu anistinja ibn yamini takriman laha'an maslima fihi ada. Yaitu larangan untuk istinja menggunakan tangan kanan sebagai bentuk pemuliaan tangan kanan tersebut. Jangan sampai menyentuh sesuatu yang kotor atau corok. Lima, anayu anistinja ibn adham liano ta'amul jin, larangan untuk istinja menggunakan tulang karena tulang itu merupakan makanannya jin. Dan terakhir, annahyu an istinja'i birraus liano najisun, larangan istinja menggunakan kotoran binatang karena itu adalah najis. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan monggo. Okay. Ya, sambil merokok, sambil musik, apa lagi Pak? Sambil garuk-garuk apa ya? Segala macamnya. Prinsipnya yang dilarang tadi itu adalah dua, yaitu apa?
auratnya terbuka. Yang kedua, ngobrol. Nah, sekarang pertanyaan, merokok tuh ngobrol enggak, Pak? Enggak. Tapi ngobrol enggak? Enggak. Terus auratnya terbuka enggak? Enggak. Satunya lagi apa? Musik. Ngobrol enggak? Enggak. Nah, gimana kalau nerima telepon? Nah, itu. Namanya sudah ngobrol namanya itu. Satunya lagi apa? Misalnya terbuka auratnya gitu. Jadi dengan demikian merokok maupun apa tadi mendengarkan musik itu ya tidak melanggar kemakruhan dari apa yang tadi disebutkan dalam hadis tadi. Karena hadis tadi isinya apa? Wala yatahaddasa, dan jangan karena itu ngobrol. Satu lagi, Pak. Nggih. Yeah. Ya. Ya. Bagaimana kalau mandi? Mandi tetap diupayakan itu adalah menggunakan tangan kiri ketika menyentuh kemaluan. Tetapi kalau misalnya mengalami kesulitan, apalagi karena ingin membersihkan detil begitu, ya, bukan cuma mengguyur, ya, maka nggak ada masalah. Karena apa, larangannya itu tidak sampai tingkatan haram, hanya apa, makruh. Artinya apa? Kalau kebutuhan itu mengendaki, ya nggak ada masalah. Ya, yang penting apa? Yang penting jangan lama-lama, Pak, ya. Yang penting jangan lama-lama. Nanti namanya bukan nyuci namanya itu, ya, bukan bersihkan itu. Punya tujuan yang lain berarti. Ya. Sampun, Pak. Ya. Cukup saya kira kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.